Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu pagi kita akan coba untuk mereview hasil menanam bibit sawi ya. Nah, bibit sawi di sini kami tanam jenis sawinya. Jadi bibit sawinya jenisnya adalah sawi batang putih. Jadi bibit yang kami tanam ini sudah hampir 2 minggu dan kami tanam di galon bekas. Galon bekas tersebut kami kasih sumbu supaya tidak sering siram ya. Jadi kita sudah potong 2 galon bekasnya, kemudian kita kasih sumbu, kemudian di dasarnya kita kasih air dan POC ya, hasil buatan sendiri POC-nya. Oke, kita coba untuk mereview melihat hasil menanam bibit sawinya tersebut. Oke kawan-kawan, nih hasil ini kasih kita coba review ya. Jadi ini sistem bibit sawinya yang kita tanam di galon bekas. Ini kita angkat ya. Ini ada sumbu, kemudian ini airnya, wadahnya sudah dicampur POC. Dan kebetulan pada musim-musim sekarang adalah musim-musim kemarau, jadi tanaman pada agak riskan ya, ada risiko untuk kering, tapi dengan metode ini insya Allah aman lah ya. Nah, mudah-mudahan nih panen 3 bulan ke depan bisa kita panen lagi ya. Dan ini ada berapa galon ya? Oke, ini tadi contoh ya. Jadi ini ada kami tanam ada 4 galon sawi batang putih ya. Ini galonnya mudah-mudahan subur ya, karena musim sekarang adalah musim kemarau. Tapi dengan sistem sumbu kapiler ini mungkin lebih aman ya. Kita lihat hasilnya di beberapa minggu kemudian lagi ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4 galon. Doakan ya teman-teman supaya tanaman sawi ini subur. Demikian yang dapat kami review hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.